cara top up atau isi saldo ke Maxim Driver via OVO. Pertama-tama kita masuk ke aplikasi Maxim Driver atau Taxi Driver. Kita masuk, kemudian kita ke menu. Nah, di sini ada uang, kita klik. Kemudian kita pilih isi saldo akun. Kita masukkan jumlah 50.000. Karena di OVO minimal top up 50.000, kemudian kita klik isi ulang. Oke, di sini kita pilih wallet ya. Nah, di sini ada OVO, kita klik aja. Kemudian kita masukkan OVO ID kita. OVO ID itu nomor HP ya teman-teman, nomor HP kita yang tersambung ke aplikasi OVO. Kita isi aja. Nah, di aplikasi OVO kita udah ada notifikasi konfirmasi pembayaran ya, Maxim sebesar Rp50.000. Kemudian kita bisa masuk ke aplikasi OVO. Nah, di sini kita udah masuk ke aplikasi OVO, kemudian kita klik inbox yang ada di bawah sini. Di sini ada confirm payment 50.000 Maxim, kita klik aja. Kemudian kita klik bayar. Kita coba lihat detailnya. Oke, kemudian kita klik bayar. Nah, pembayaran ke Maxim berhasil ya teman-teman. Oke, sekian tutorial kita kali ini. Terima kasih bagi yang udah nonton. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.